Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sekarang ini berada di Kuantan. Nak breakfast dulu. Okay, breakfast di cuba tengok di restoran Zaman. Nak makan nasi lemak hari ni. Tak tahulah. Ramai ke tidak orang. Tengok kereta penuh. Yang parking penuh. Tak. Cuba-cuba nasi tengok. Okay, ini dah sampai ke restoran Zaman. Ramai orang tengah beratur tu ramai tu nak makan roti canai ni, beratur untuk makan roti canai. Okay, ini restoran Zaman. Okay, dah sampai restoran Zaman. Cari nasi lemak hari ni. Okay, kita tengok nasi lemak. Nasi lemak ada dah banyak dah kat luar kan. Cari padu dulu kosong. Okay, padu dulu ada kosong. Banyak kosong. Sambil tunggu isteri beratur dapatkan nasi lemak. Nasi dagang ada juga kat sini. Kita try nasi dagang dulu. Nasi dagang ini ada ayam. Nasi dagang tak tahulah sedap ke tidak. Dulu pun memang ada jual. Sebelumnya memang ada jual, tapi dia berhenti lama, lepas tu ada balik nasi dagang. Kita cuba. Mana tahu kok sedap. Ini dia punya isi lauk nasi dagang. Jom kita makan. Jom berkenan. Nasi lemak dah dapat, tapi dapat dua je. Ramai sangat orang hari ni. Dapat dua je nasi lemak. Nasi tengah masak, tak masak lagi. Setengah jam lagi baru siap. Tak apalah, makan kongsi-kongsi lah. Nasib baik order nasi dagang tadi. Air dah sampai. Okey, tertarik dengan teh ais. Tak apa. Jom kita makan dulu. Nasi dagang sedap. Bolehlah ada rasa. Cuma nasi dia tak sehebat nasi dagang Terengganu lah. Tapi bolehlah makan. Nasi lemak kosong. Kita pana, kita makan dengan ayam. Okey, jom. Alhamdulillah dah siap. Breakfast di restoran Zaman. Nasi lemak hanya dapat 2 sahaja hari ni. Orang ramai sangat hari ni. Okey, order 3 dapat 2 sahaja. Nak tunggu masak setengah jam lagi. Okey. Jadi okey, ini suasana di dalam restoran pada pukul lebih kurang 10:30 pagi lah. Pagi ni masih lagi ramai orang beratur. Ini beratur untuk dapatkan roti canai kat sini. Ada juga kedai jual buah-buahan. Okay, dah siap kita pergi ke destinasi seterusnya, iaitu ke klinik gigi di Jalan Teluk Cempedak. Cempedak. Alhamdulillah dah kenyang breakfast, makan
share je nasi lemak hari ni. Dua bungkus nasi lemak makan tiga orang. Nasib baik ada jual nasi dagang. Okeylah, rasa sedap, nasi lemak pun sedap. Walaupun lama dah tak makan kat sini. Sebab selalu tak singgah kat sini, buat orang sentiasa ramai. Jadi hari ni sebab teringin. Lama tak makan, singgah jugalah. Lagipun apa menggigil lambat lagi, lebih kurang pukul 11. Jadi masa panjang lah. Okey, ni pun ada grup-grup polis. Satu grup polis. Polis bermotosikal singgah makan kat sini. Itu menyebabkan nasi lemak pun tak cukup. Nasi lemak pun tak cukup. Sebab satu orang biasanya dia tak makan satu bungkus. Biasa dia akan makan lebih daripada satu bungkus lah. Nasi lemak. Siapa-siapa yang tak pernah makan kat sini bolehlah cuba. Okeylah. Okey. Tapi hari Sabtu Ahad tu biasalah ramai sikit. Tambah-tambah hari ni minggu gaji. Minggu gaji ramailah orang. Orang. Okey. Okey, jom. Jom kita ke destinasi seterusnya.